Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan Kang Ebem, mahasiswa Sudan yang sedang bertahan hidup di Sudan. Ya, gitu. Hari ini adalah bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2018. Jadi ceritanya hari ini kita ada acara PPI dan KBRI Khartoum membuat acara tentang pahlawan. Acaranya apa aja? Ada bazar, ada tari-tari, ada pensi dan segala macam lah. Dan juga ada talk show. Kayak gimana nanti di KBRI Khartoum? Nanti mau tahu rumah-rumah Sudan seperti apa? Sebenarnya mirip kayak rumah-rumah di Arab ya. Jadi bentuknya tuh kotak-kotak kayak gini. Tapi ini rumahnya lumayan bagus, ini lumayan besar. Gitu. Ya seperti inilah. Karena rumah dia itu tidak didesain untuk menerima hujan gitu. Jadi kalau hujan gede ambrus aja. Enggak lah. Enggak juga ya. Tapi rumahnya ini bagus sih. Ya gitulah. Tuh kayak apa sih, syakoh ya? Apartemen biasanya, tapi di sini banyak orang-orang Suriah cantik gitu. Suriah gemes. Aduh, jadi cuaca Khartoum kali ini terik. Sangat terik banget. Tiap hari juga kayaknya terik sih panasnya. Cuma suhunya sekarang udah kayak di Bandung, 20 derajat Celcius. Tapi tadi subuh sempat 19 derajat Celcius, itu ya hampir kayak Bandung lah ya. Banget. Nah, ini ada Mas Japar seperti biasa. Sebelumnya mohon maaf ke teman-teman semua karena jarang sekali upload video. Kenapa jarang upload video? Karena mau apa yang diupload ke YouTube. Tapi alasan utamanya sih malas ya. Malas ngeditnya, malas videonya dan lain-lain. Tapi salah satu alasannya karena mau ngevlog apa gitu di Sudan. Ya gitulah, suram. Perasaan udah dibilang sebelumnya kan. Jadi ini tuh namanya Beastar Hill. Nah, ini adalah salah satu media pers Renaldi. Apa nama Instagramnya? Dindra, I-nya 3. Oke, ada nanti di sini ya. Jadi apa di PPI, Bos? Kita fotografer. Wede. Ini fotonya keren-keren ini. Banyak ya, videoin juga nih. Oh, jangan. Ini ada Pak Wan. Ada Molen. Kurang nasi uduk. Bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta, benda dari rakyat dan bangsa. Belajar menjadi ibu dan tidak sudah. Oke, kita sukses.
sampaikan adalah sistem ini harus membuat kalian menjadi lebih baik. Gitu. Yang berikutnya adalah ada Londo asli, yang Londo itu yang dari Belanda benar. Ada Londo Australia, itu Londo yang ada Londo rambutnya tirang. Jadi kita nyebutnya Belanda. Jadi segitu aja vlognya. Vlog di Hari Pahlawan 10 November ini. Semoga vlognya bermanfaat. Kalau suka di like, kalau enggak suka ya udah. Kalau bermanfaat di klik subscribe-nya. Tunggu video-video lainnya dari Negeri Dua Nil. Jadi di Hari Pahlawan ini